Assalamualaikum. Kau main ingat aku lagi? Ingat? Yang lepak mamak bubur sekelesor kat pinggang. Ingat? Lama gila tak buat live. Ha. Sibuk bang. Sibuk. Hari ni aku nak memperkenalkan workbench yang baru. Aku punya. Aku beli. Kalau kau nak beli, kau beli dekat WORX Malaysia punya website. Aku beli pakai voucher. Ada voucher. Siapa yang beli dekat WORX Malaysia, WORX Malaysia punya website, beli direct dengan dia orang, okay? You can get voucher, you can reuse your voucher, and the best part, free delivery bang. Free delivery. Benda baru sampai, kita buka. Kita buka, eh? Benda ni dah lama aku tunggu bang. Serbaguna. Hari tu ramai yang tanya masa aku dekat WORX, ramai yang tanya meja ni. Aku pun tak terfikir, tapi bila dah pakai, memang sesuai untuk kita bang. Memang sesuai untuk kita. Kerja kayu ke? Benda ni sampai bini aku nampak. Bini aku yang ambil. Dia kata dia nak buat kerja dia. Aku belum rasmi dia nak pakai pasal apa. Kan? Okay? So kita nak tengok hari ni. Workbench baru aku. Mantap bang. Tengok pun nampak sedap dah. Tengok pun nampak sedap dah. Padat. Padu. Dapat benda baru, benda lama habis diteriban. So ni workbench je bang. Alis sikit kotak ni, korang nampak sekarang. Nampak? Gegor bang, gegor. Very strong. Warna hitam. Just nice lah bang. Just nice. Tempat kecil sikit. Nak bagi korang nampak. Terus pasang. Siap. Kuat yo. Kuat. Boleh berenjut. Power bang. Power. Ini dia punya tinggi pun just nice untuk kita. Orang lelaki. Kadang-kadang kita ada barang atas meja. Kita nak alih, kita risau, kan? Mula kita gerakkan sikit-sikit. Memang nice tinggi dia. Just nice untuk kita buat kerja. Now, kalau kau mau beli meja ni, dapat sekali dengan clamp. Ni, tak payah beli dah, bang. Tak payah beli clamp. Kita try sikit. Cerita banyak tak guna. Aku tengok dalam video dia memasuk apa ini. Okay. So nak buat clamp pun dah ready dah bang. Dah ready. Tak sabar benar nak makannya. Masuk slide je. Slide. Tarik. Tu. Memang senang mat, senang. Lepas tu dia bagi ni sekali stopper, aku panggil stopper, senang. Kau menampak ke aku? Nampak kan? Memang strong. Kalau kau nak motong kayu ke apa, ambil, pegang, tarik, dia terus lock. Dia kena lock sikit. Potong. Senang. Bagus. Hari ni kita ada dua live, insyaAllah. Hari ni aku nak perkenalkan meja ni sebab aku perlukan meja ni untuk demo yang berikutnya bang. Demo yang berikutnya memang gila. Memang gila. So ni kalau korang dah pakai, letak ke tepi. Satu lagi kalau nak pakai dengan korang punya vice. Aku ada mini vice ni. Aku tinggal lagi nak letak kat sini. Lock. Boleh pakai. Memang senang. Memang kuat. Boleh tahan bang. Kalau ada bentuk-bentuk yang tak rata, macam slab ni. Hari ni memang dahsyatnya kerja bang.
Kalaulah ada demo paling bahaya, demo hari inilah yang paling bahaya sekali bang. Yang paling bahaya sekali. Ya. Yeah? So kalau ada bentuk-bentuk yang agak radical macam ni, you can use this knob. You can lock. Ngam-ngam ho. Ngam-ngam ho. Bukan siang ho eh, ngam-ngam ho. Aku tak habis study menatang ni. Tapi lebih kurang apa itulah. Okey, tarik. Ni pun tarik. Oh, apa itu rupanya. Okey. So now you can lock this. Ada satu lagi sini. Ngam. Nak sanding ke, nak ketam ke, semua boleh. Okay. So hari ni memang tak lama. Sebab lepas ni, dia lama sikit. Eh? Aku perkenalkan table ni sebab aku kena guna table ni untuk buat demo yang lagi gila bang. 80 volt punya tools bang. 80 volt punya tools. Yang ni korang ada soalan ke? Apa-apa? Dia bila dah lama tak buat live ni, dia nervous sikit lah. Ya, patut gigi hati tak sedap. Patut staff datang buat kerja. Lepas tu demo boleh tak datang. Apa kau merasa? Eh? Lepas tu bila kau dah pakai, cabut je balik benda ni. Cabut balik. Okey. Tarik betul-betul jaga elok-elok bang. Benda berguna eh, unlock. Oh cantik, kemas. Ya ni boleh lipat lagi ni, nak angkat. Okey ni dia. Tu. Ha. Senang simpan. Eh? Kau ada soalan ke? Kita akan jumpa sekejap lagi. Sekejap lagi kita akan jumpa dengan tools yang dahsyat gila bang. 80 volt bang. 80 volt. Ada soalan ke untuk yang ni? Berapa berat meja tu? Berapa berat meja tu aku tak habis baca lagi. Nanti aku bagi detail spek. Tapi kalau angkat sebelah kiri sempoi. Sebelah kanan pun sempoi. Pendek kata, kita ni bila nak buat kerja, kena ada workbench. Kena ada workbench. Aku dah ada workbench. Sekejap eh. Memang kukuh lah workbench ni. Yeah? Aku dah ada workbench. Kau mau tengok ni. Aku dah ada workbench. Ni. Penuh bang. Sakneka benda atas ni. So kadang-kadang bila budak aku buat kerja, aku terpinggir. Aku yang terpinggir. Jadi bila ada meja ni. Bila ada meja ni bang. Ya. Yeah? Aku tidak akan lagi terpinggir. Aku boleh buat kerja merata-rata bang. Sana boleh. Sinon boleh. Kan? Nak tembak paku ke apa ke? Ni. Dekat sini je bang. Allah, bateri tak pasang. Ni. Power share. Power share bang. Eh? Pap. Settle kerja. Nak potong pun boleh. Power share bang. Oh, semua power share. Eh, pasang. Aku akan detailkan lebih kepada WORX ni, WORX circle saw ni nanti. Not today. Yeah, tapi bunyi dia bang. Aku biar korang dengar bunyi dulu. Supaya tidaklah mimpi di malam hari. Ya. Yeah? Memang cantik, kemas, kecil je bang. Kalau aku panas, aku tinggal nak bawa kipas je. Ha, okey. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita jumpa dalam 5 minit. Aku nak persiapkan tempat ni sebab kita akan berurusan dengan kayu-kayu yang bukan biasa-biasa bang. Kayu yang orang panggil kayu balak. Eh? Memang berat bang, berat. Ha. Nampak meja ni punya kuat. Zaman sekarang bang, dah moden. Walaupun dah moden, kadang-kadang teringin orang rumah nak ada tempat bunga berdiri. Kan? Nak potong ni, sekelesor memang pening bang. Ya?
You need a bigger machine, a more powerful machine. Itu sebab kita kena jumpa kejap lagi. Ya. Yeah? Tapi untuk yang sesi kali ini, aku nak tengok apa soalan kau ada. Ya. Yeah? Aku akan detailkan ni, aku beli online. Dekat WORX Malaysia. Langsir belakang terbuka. Masuk abuk. Hari ni tak potong lagi. Belum. Kejap lagi kita potong. Kejap lagi kita potong balak, bang. Ni. Tu. Ada banyak lagi balak, bang. Eh. Tapi sesi ni untuk aku memperkenalkan meja ni supaya koma boleh ikut macam aku. Ha, boleh ikut. Senang. Kerja mana-mana boleh. Kalau koma ada dua. Dua table. Ya. Yeah, dia boleh sambung, bang. Sambung dua table. Nampak? Eh? Sambung dua table. Memang same point. So kalau empat, dia jadi lebih besar lah. Dia jadi lebih besar. Nanti aku share detail spek dia. Mana dia kutip? Kutip, kamu kata. Kutip, orang bagi. Mencari Johos. Oh, Johos lain. Yang ini workbench. Memang same point meja ni, bang. Serba boleh, bang. Serba boleh. Ya, yeah? So kalau tak ada apa, kita take a break kejap. Reentry. Tapi kayu ni memang lawa, mat. Memang lawa, nampak tu. Memang cantik, bang. Rupa daging pun ada. Eh? So kita nak hiaskan balak petang ni, bang. Dengan mesin 80 volt, bang. Hey! Memang power dan padu. Eh? Padu table. Yes, memang padu. Okay, harga meja ni nanti aku share spec. Aku, mana yang patutlah. Dia ada beza macam aku. Aku beli dekat WORX Malaysia direct. Satu, kau dapat voucher. Dua, aku beli pakai voucher. Tiga, kau boleh ambil option free shipping Lembah Kelang. Eh, free shipping Lembah Kelang. Mana nak cari free shipping zaman sekarang ni, bang? Eh, nanti aku bagi link lah dekat korang. Korang boleh share. Kita jumpa lepas ni. Kejap lagi, ya. Kejap lagi kita jumpa. Kita nak tebang balak. Nak potong balak. Eh? Kalaulah ada demo, test, review yang paling bahaya aku buat hari ni. Hari ni. Lepas ni. Ya? Aku rasa tu je untuk buat waktu ini. Kita jumpa dalam 10 minit. Assalamualaikum. Ada soalan ke? Kayu daging batang pinang. First time dapat tengok. Oh, first time dapat tengok. Lepas ni kena tengok punya live. Lepas ni bagi saya 10 minit. Eh, bagi masuk asap sikit. Eh, bagi clear suara. Bagi sedap sikit suara. Kita potong balak. InsyaAllah. Eh, Assalamualaikum.